Nabi sebut dalam satu hadis, bersegeralah kamu berbuat amalan sebelum sampainya zaman yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad tadi, iaitu satu zaman yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Pada saat itu kamu bermacam berada dalam satu malam yang penuh dengan kegelapan. Kita nak cari semut di atas batu yang hitam, memang tak jumpa. Malam pula, semut tu hitam pula, batu pun hitam, suruh cari, memang tak jumpa. Begitulah bandingannya tuan-tuan. Sampai tak tahu lagi dah, mana yang dikatakan benar, mana yang dikatakan salah. Itu saat dia. Dan Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi kata, bersegeralah kamu berbuat amalan sebelum sampainya saat itu. Mungkin bila kita dah sampai saat itu, Imam Ahmad, Ustaz Ahmad, kita dah tak boleh nak buat ibadat. Sebab itu Nabi pesan kepada kita, buat ibadat cepat-cepat. Pulun ibadat betul-betul. Sebelum sampainya zaman itu. Yang mana zaman itu nak ibadat tak boleh. Mungkin zaman yang Nabi maksudkan itu zaman sekarang gamak. Nak buat umrah tak boleh. Nak buat haji tak boleh. Nak semayang di masjid tak boleh. Nak bersalam tak boleh. Nak duduk lama-lama lepas semayang tak boleh. Nak ziarah orang sakit tak boleh. Adakah hadis itu mencakupi pada saat sekarang? Nabi kata, satu hari ibadat kamu tak boleh buat. Dan Nabi pesan sebelum sampai saat itu, bersegera berbuat amalan. Maknanya bila sampai saat itu ataupun saat sebelum itu, soalan yang diajukan tadi, yang pertama, perteguhkan amalan. Sama ada zaman itu sudah berlaku atau sedang berlaku atau akan berlaku, Nabi kata bersegera berbuat amalan. Mungkin amalan kita makin lama makin terhakis, makin dihakis. Jemaah sudah berkurang, menuntut ilmu sudah berkurang, orang dah tak ada belajar dah. Dan orang memikirkan tentang benda-benda lain. Tidak lagi nak fikirkan tentang agama dia. Yang dia fikirkan, apa aku nak makan, apa aku nak makan, apa aku nak makan. Sebab dah jadi susah. Mungkin zaman itu ialah zaman orang susah, tidak ada duit. Yang dia fikirkan ialah makan dan minum. Dan mungkin hari ini akan sampai tuan-tuan. Sebab itu nombor satu, perteguhkan amalan kita. Yang kedua, bagaimana nak menghadapi saat-saat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah memperteguhkan iman. Pada saat itu nak memperteguhkan iman, Nabi sebut kalqabidi alal jamri. Siapa yang nak menjaga iman pada saat itu, seolah-olah menggenggam bara api. Sakit, pedih. Tuan-tuan ambil bara api, tuan-tuan letak atas tapak tangan. Apa jadi? Tuan-tuan lempar je. Begitulah bandingan di akhir zaman. Orang yang nak mempertahankan akidah Islamiah, yang nak memperjuangkan Islam, akan berada dalam keadaan sakit, menderita, susah. Tetapi kalau dia tak pegang bara api itu, api akan terpadam. Bila api akan terpadam, Islam akan musnah. Maka pada saat itulah akan ada orang yang mempertahankan Islam, walaupun sakit, walaupun panas membara, kerana dia sayang Islam lebih daripada segalanya.